Hari ini, gue bisa akan menjawab satu misteri super penting dan sering banget ditanyain. Iya, kayak yang ditanyain Philip ini dan yang ditanyain sama Ayu, Rizky, dan Monica dan banyak banget dari kalian semua. Kenapa kalau kita napas, ke tangan rasanya dingin tapi rasanya panas? Apakah semua ini adalah rahasia elit global? Tentunya enggak. Pendeknya itu semua bisa terjadi karena tiupan terasa dingin. Karena di sini angin yang keluar dari mulut kita geraknya lebih cepat. Angin yang cepat ini ngebawa pergi panas buat ninggalin tangan kita dan makanya jadi terasa dingin. Ini karena badan kita itu kalau ngerasain hangat atau dingin bukan dari suhunya. Badan kita ngerasainnya dari seberapa banyak panas yang ngalir, ninggalin atau nyamperin tubuh kita. Ini juga kenapa kita sering ngerasa logam itu lebih dingin atau lebih panas dari benda-benda lain di sekitarnya. Karena mereka jago bikin panas mengalir. Tapi terus pertanyaannya, kenapa dari awal angin lebih cepat daripada Gampangnya itu tergantung sama bentuk mulut kita. Kalau waktu niup mulut kita kebuka lebar, niup bikin mulut kita menguncup. Semakin kecil lubang jalur anginnya, bakal makin cepet juga anginnya bergerak. Kalau belum kebayang, ini ibarat kita nyiram air pakai selang. Kalau selangnya kita tutup pakai jari, airnya bakalan keluar lebih kencang. Semakin kita tutup, bakalan semakin kencang lagi air yang keluar. Oke, jadi itulah jawaban dari misteri gaya nafas yang berbeda-beda. Tapi yang jelas, walaupun mungkin kalian dari tadi lagi nyobain niup-niup sendiri, jangan sampai dilakukannya ke muka orang lain, apalagi kalau belum sikat gigi. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious!